Oke, hari ini gue kedatangan vape mail lagi. Mau tahu paketnya? Nih. Ini dia paketnya. Ini sih tadinya dikemasnya pakai kardus gitu ya, dikiriminnya. Kita bongkar isi dalam kardusnya dulu ini. Ini sih sebenarnya bukan pertama kali gue buka kemasan ini, udah gue buka sebenarnya. Nah, ini dari Holy Fiber. Lebih tepatnya Chestyle. Dari distributornya namanya Chestyle. Nah, ini packingan kapas. Kapas vape. Tuh. Dari Holy. Holy Fiber. You deserve the best. Ini gue dikirimin kurang lebih ada 20 pack. 20 pack ini ya. Tuh. Nah, ini di sini juga ada liquidnya, Holy Fiber Juice Series. Untuk keterangan rasanya sih blueberry butter jam. Terus ada lagi vape sanitizer. Jadi kalau yang gue lihat dari gambarnya sih keterangannya dia buat ngebersihin RDA, RTA, RDTA, semuanya lah pokoknya. Vape-nya juga bisa disemprot-semprot juga bisa. Jadi lebih steril karena lagi musim pandemi kayak gini ya. Untuk kapasnya sendiri, karena memang gue juga pengguna Holy Fiber kan, lo tau sendiri kan, kapas gue saat ini Holy Fiber dan dikiriminnya juga Holy Fiber yang nggak ada hologramnya, itu udah dipastikan palsu. Nah, ini gue udah ada hologramnya semua karena dikiriminnya oleh langsung dari distributornya. Apalagi yang dikirimin? Terus gue dikirimin juga bajunya. Ada t-shirt. Wih, keren nih. Jujur kalau untuk baju gue baru buka ini. Sebenarnya untuk bajunya sendiri gue udah lihat ukurannya, makanya gue gak mau cobain. Udah pasti gak muat. Tuh. Muat sih muat, sebenarnya muat. Cuman ngepres banget. Ntar lemak gue pada turun-turun gitu. Nah, ini bagian belakangnya nih. Yeah. Tuh, bagian belakangnya. Keren ya, bahannya sih atem. Untuk liquidnya, sekarang kita bahas liquidnya. Di sini, liquidnya... Kita buka dulu ya. Kita buka dulu aja. Aromanya... blueberry banget. Butternya belum berasa nih di aroma ini, butternya belum berasa. Tapi aroma-aroma blueberry-nya dia kayak punya ciri khas sendiri, lumayan sedikit seger. Lebih seger dari jam-jam yang lain. Ya, untuk keterangan butter liquid-nya. Sini tetap masih sama ya, berpita cukai. Pita cukai. Untuk PG-nya 30, PG-nya 70, botolnya 100 ml. Gue dikiriminnya yang 3 mg untuk apa nikotinnya. Di sini komposisinya sama seperti biasa. Terus apalagi, oh di sini created-nya in USA by Holy Juice Lab, Holy Fiber. Oh ya, ini dikiriminnya gue langsung dari Bali ya. Gue pikir ini pas datangnya itu Bandung Bali, tapi kok. Lah, terus gue tanya tuh sama bini gue, emang di Bali ada kota Badung? Ternyata ada. Oh, berarti bener, bukannya Bandung tapi Badung, Badung Bali gitu. Cuma gue gak tahu di mananya. Oke, untuk keterangannya Holy Fiber Juice Series Blueberry Butter Jam. Terus ini diproduksikannya oleh Holy Juice Lab. Tuh, bener kan, Badung Bali. Tapi gue dikiriminnya oleh distributornya, dari Chestyle. Makasih banget buat Chestyle udah kirimin semua ini, banyak banget. Ini kapasnya gila nih, gue habis berapa lama ini ya begini. Oke deh, tanpa berbasa-basi lagi kita cobain liquid dari Holy Fiber. Gue kira Holy Fiber cuman kapas doang, ternyata dia ngeluarin liquid baru. Ini dia yang gue tunggu-tunggu.
kapasnya masih fresh week. Sebelum tadi gua syuting, gua udah fresh week duluan. Udah weeking. RDA-nya masih sama. Terus untuk mode-nya juga masih sama, Tesla Invader 4X. Kita cobain di Potasio 2 dulu. Oke, enggak usah gede-gede. Bismillahirrahmanirrahim. Keren kan? Sayang aja nggak muat di gua, ukurannya L, tapi nggak apa-apa, udah dikasih nawar lagi. Untuk yang pertama kita ngebahas nikotinnya dulu. Untuk nikotinnya sendiri 3 mg-nya ini masih medium, nggak soft, nggak high juga, medium, tengah-tengah. Ada sedikit gatel, tapi di dada aman. Untuk di tenggorokan gatel, di dada aman. XL-nya yang garuk-garuk enak gitu, di tenggorokan tuh enak ngegaruknya gitu. 3 mg-nya sih menurut gue pas. Nah, sekarang untuk rasanya. Untuk rasanya yang disampaikan ini, pada saat waktu gua inhale itu blueberry langsung ngeblend jadi satu sama si butternya, ada apa sih namanya, cepet-cepet mentega gitu deh, tapi lebih dominan di blueberry-nya. Blueberry-nya bukan blueberry buah fresh ya, maksudnya bukan, ini kategorinya kan creamy. Jadi si blueberry-nya bukan fruity, bukan kayak blueberry jam-jam gitu. Iya benar teman, ini dia beda dari yang lain karena ini mungkin series ya, dia memperbaiki, mungkin memperbaiki aja, bukan waktu itu kesalahan, bukan, tapi dia memperbaiki cita rasanya. Ini lebih enak. Waktu di XL-nya blueberry-nya masih tetap dominan, tapi pas waktu di XL blueberry keluar, baru dia menteganya, si butternya itu keluar. Jadi dia bergantian. Untuk aftertaste-nya butter. Ya. Untuk aftertaste-nya, untuk aftertaste-nya dia lebih ke butter jam-nya itu. Ini lebih enak. Karakter si blueberry-nya lebih ditonjolkan. Cuman karena memang di sini keterangannya kan blueberry butter. Jadi yang gua rasain itu yang lebih dominan ya, yang lebih dominan itu blueberry-nya. Dia nggak bikin cepet ini ya, nggak bikin cepet apa, gosong kawat, berkerak gitu. Untuk tingkat manisnya ini sih kalau menurut gua pas, nggak terlalu manis juga, enak. Kesimpulan dari liquid ini pokoknya gue suka sama rasa blueberry, rasa butter gue mungkin kurang suka, tapi karena dicampur sama blueberry ini dia lebih ada paduan rasa yang unik di sini tuh, ditambah nikotinnya yang bikin ngegaruk-ngegaruk enak gitu. Nah kalau untuk kapasnya sendiri yang udah gue cobain, dia seratnya itu serat kapas, nah, kita buka aja deh. Kalau gua ini kan masih panjang-panjang tuh lipetannya. Nah, ini kan panjang nih. Kalau gua bagi dua langsung. Gua potong di sini ada 4 batang ya, 4 lonjor. Pempe 4 lonjor. Nah, ada 4. Nah, kalau gua bagi dua. Ini gua lipet.
gue potong di sini tengah-tengahnya, krek gitu. Ini tekstur si kapasnya sendiri lembut ya tuh, dia tebangan tuh ya. Dulu banget itu pakai kapas 3 hari 4 hari baru ganti. Nah kalau ini mengajarkan gue untuk lebih sehat dalam paper. Kadang gue sehari sekali ganti kapas, maksimal banget gue 2 hari untuk Holy Fiber ini ganti kapasnya, karena memang untuk menciptakan rasa yang menurut gue enak itu ya harus sering-sering ganti kapas, karena kalau misalkan udah terkontaminasi sama kawat kan jadi agak kotor gitu kan, apalagi kalau misalkan lu habis ngepep nih malam-malam kayak gini, keadaan si kapas masih basah terus lu tinggal sampai pagi, dia ngendep si kapasnya, si liquidnya di kapas sama koilnya itu, terus besok-besok paginya lu cobain udah gak enak. Itu kalau menurut gua gitu. Untuk tekstur kapasnya lembut banget. Kelemahannya tadi itu gampang terkikis di bagian luarnya, tapi pro-nya untuk kapas ini dia bisa apa ya, jadi si kapas ini bikin jujur si liquidnya, jadi apa yang disampaikan sama liquid ini berpadu sama si kapas ini disampaikannya dengan sempurna. Jadi kalau menurut gue pas, lu pakai kapas Holy Fiber terus liquidnya liquid Holy Fiber juga, jadi rasa yang disampaikannya keluar semua dari blueberry-nya, butter-nya itu enak banget. Nah terus ini ada vape sanitizer. Ini fungsinya kalau misalkan lu nih, kalau lu buka, tapi kalau lu mau ganti koil, ganti kapas, semprot aja si apa namanya, semprot aja, tapi posisinya si kapasnya udah dibuka ya, semprot. Ini motor juga bisa tuh, motor bisa. Nah cepet keringnya dia karena ada kandungan alkohol juga di sini. Terus RDA nya juga tuh, dia ngebersihin. Makanya dalam ngevape itu, dalam keadaan apalagi kondisi keadaan kayak gini kan, jangan share deh untuk apa namanya, untuk vape kalian. Jadi udah, lu punya vape ini udah buat daily lu sehari-hari aja gitu. Oke, kayaknya cukup sekian dulu review gua tentang kapas, unboxing semuanya nih, dari kapas semuanya 20 pack lo gile. Terus dari liquidnya juga dikasih, hand sanitizer apa sanitizer buat vape-nya juga dikasih, bajunya juga dikasih, gila lu anjay. Keren-keren sih ini mah. Pokoknya gua tunggu kiriman selanjutnya deh. Untuk Chestyle sendiri, terima kasih kirimannya. Apa yang gue sampaikan ini menurut pribadi gue sendiri, jadi bukan menurut pribadi orang. Tapi kalau misalkan penonton semuanya berkomentar lain, silahkan tulis di kolom komentar. Untuk review kali ini cukup sekian dulu. Tetap terus pantengin channelnya The Condet yang kontennya tentang vape. Jangan lupa di like, di komen, and di subscribe tentunya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam ngebul. Yeah.